Halo Sobat Spot, kembali lagi di channel Otak Ngepas. Berikut hasil pertandingan Liga Champions perempat besar serta jadwal pertandingan berikutnya. Hasil pertandingan di babak perempat final leg pertama Rabu 6 April 2022. Pertandingan yang pertama antara Benfica versus Liverpool. Pertandingan kali ini dimenangkan oleh Liverpool atas Benfica dengan skor 3-1. Pertandingan berikutnya antara Manchester City versus Atletico Madrid. Pertandingan kali ini dimenangkan oleh Manchester City atas Atletico Madrid dengan skor 1-0. Berikut jadwal perempat final Liga Champions 2022, Kamis 7 April 2022. Pertandingan antara Villarreal versus Bayern Munchen pada jam 02:00. Pertandingan lainnya antara Chelsea versus Real Madrid pada jam 02:00. Pertandingan disiarkan secara langsung video.com, Champions TV, dan SCTV. Jadwal Liga Champions perempat final leg kedua, Rabu 13 April 2022. Pertandingan yang pertama antara Liverpool versus Benfica pada jam 02:00. Pertandingan berikutnya, Atletico Madrid versus Manchester City pada jam 02:00. Pertandingan disiarkan secara langsung oleh Vidya.com, Champions TV, dan SCTV. Pertandingan lainnya pada hari Kamis 14 April 2022. Pertandingan yang pertama antara Bayern Munchen versus Villarreal pada jam 02:00. Pertandingan lainnya antara Real Madrid versus Chelsea pada jam 02:00. Pertandingan disiarkan secara langsung oleh video.com, Champions TV, dan SCTV. Berikut top skor sementara Liga Champions 2022. Di posisi pertama, Robert Lewandowski dengan torehan 12 gol, disusul oleh Sebastian Haller dengan torehan 11 gol, dan di posisi ketiga Karim Benzema dengan torehan 8 gol. Itulah hasil Liga Champions 2022 serta jadwal pertandingan berikutnya dan top skor sementara. Terima kasih sudah menonton video ini, dan saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Salam sportivitas.